Kalau kesini ada apa? Kalau aku pusing. Kenapa aku pusing? Karena skripsiku belum selesai. Ya dikerjakan, gimana mau selesai? Enggak dikerjakan kok bisa selesai. Masa skripsi bisa mengerjakan sendiri? Sakit kenapa? Mungkin tadi makan sembarangan waktu sahur. Ya embo, mau kita ikut makan aneh-aneh sih aku. Tapi kok mules? Sudah minum obat? Belum, obat pahit kok. Yang namanya obat itu ya pasti pahit. Tapi obat itu pahit di depan, enaknya belakangan. Puasa sudah 15 hari, tapi masku kok nggak ada kabar, ini gimana? Sehat atau enggak? Posisinya rantauan, jadi khawatir aku. Tak coba telepon aja. Double game. Bentar. Oh, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Mas, ya aku kabari, sehat kan? Alhamdulillah, aku sehat-sehat aja, ada apa? Lebaran ini sampean bisa pulang kan, Boten? Aku mudik ini gak bisa pulang di soalnya daerah sini sudah PSBB, jadi gak bisa keluar kota lagi. Kalau gak bisa ya gak apa-apa, gak usah pulang, halal bihalalnya lewat video call aja. Tapi jangan lupa loh mas, pesananku. Pesan apa? Aku wis gak inget lagi. Kan ini wis ngomong, aku nyuwun ditumbasnya mercon. Oh jangan merconan, bahaya itu. Ya udah bahaya kok. Emangnya mercon apa? Mercon banteng mas, maksudnya bahaya. Oh, mercon banteng toh. Nek iku ya enggak bahaya. Ya enggak bahaya, Mas. Yang bahaya iku merconi orang. Iya, emang mercon banteng enggak bahaya. Sing bahaya iku bantingin perasaane ora.